Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini Asdotar Channel hadir dengan review ADV Jago di umur 90 hari setelah tanam. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar ke depan Asdotar Channel lebih berkembang lagi. ADV Jago guys, besar-besar buahnya ini lihat ini. Nah, yang di dalam juga kita bisa lihat besar-besar buahnya. Ini ADV Jago umur sekitar 90 hari. Mantap ini. ADV Jago mantap. Kita lihat di dalam juga besar-besar, teman-teman. Ah, ADV Jago ini, ADV Jago. Nah, kita lihat yang sebelah sini, nih besar-besar ini, sampai ke dalam sana. Jarak tanamnya 80 cm kali 20, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ADV Jago di umur 90 hari setelah tanam. ADV Jago besar-besar, teman-teman, besar-besar ini. Nanti kita lihat ini panjangnya 20 cm. Bisa kita lihat, teman-teman. Nah, 20 cm panjangnya. Terus ini besarnya ini lebih dari kepalan tangan saya ini. Kita lihat bagaimana bentuk bijinya. Ini bijinya sampai ke ujung. Ini ADV Jago besar-besar buahnya, teman-teman. Yang mau nanam ADV Jago silakan dengan jarak yang ideal yang sesuai dengan anjuran, yaitu antara 70 sampai 80 cm dikali 20 cm. Dijamin buahnya besar dan pemupukannya harus berimbang. Pupuk pertama umur sekitar 14 atau 15 hari, setelah itu disemprotkan herbisida untuk penyiangan, lalu di umur 40 hari dilakukan dengan pemupukan kedua dengan volume yang biasa kami lakukan di sini. Takarannya kalau di pemupukan kedua hanya menggunakan NPK sekitar 10 sampai 15 sak. Besar-besar teman-teman sampai ke dalam sana. Bisa kita lihat. Nah, besar-besar itu. Rata semua besar ini sampai ke dalam. Ya, teman-teman. Nah. Demikian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.